Sejumlah ulama terkemuka Aceh menggelar muzakarah di Dayah Bustanul Bayani Minggu. Muzakarah sehari yang keenam kalinya ini dihadiri ratusan warga Desa Blangglum, Kecamatan Julo, Aceh Timur. Muzakarah turut dihadiri pimpinan Dayah Bustanul Bayani Tengku Agus Salim dan ulama karismatik Abu Paya Pasi, serta ulama Aceh terkemuka lainnya. Perwakilan pemerintah kabupaten dan kecamatan di Aceh Timur ikut menyukseskan muzakarah tersebut. Muzakarah membahas penyelesaian persoalan keagamaan dalam kehidupan, diantaranya tata cara sholat dan hukum perkawinan. Warga pun dapat mendengarkan langsung penjelasan dari para ahlinya. Syukur Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini acara muzakarah ulama yang ke-6 di Dayah Bustanul Bayani berjalan dengan lancar dan turut hadir 8 orang alim ulama sebagai pemateri dan akan membahaskan 10 poin. Moga-moga kesimpulannya bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan juga acara kita pada hari ini dibuka langsung oleh Bapak Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur. Muzakarah ulama dirangkai dengan peringatan maulid penutup Nabi Muhammad SAW serta menyongsong bulan Rajab dalam hitungan tahun Hijriah. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur.